Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya sebagai mekanik di JC Suspension. Kami ingin memperkenalkan sebuah produk untuk kebutuhan road race dengan sistem V-adjustable, di mana suspensi ini bisa memaksimalkan kinerja rider. Produk kami kedepannya diharapkan ini mampu diserap dan dimaksimalkan oleh para rider, dan juga kami masih ada mungkin banyak inovasi lagi yang ingin kami terapkan di suspensi depan ini. Ini adalah tahap riset, kita cari kelemahannya di mana. Kemudian jika memang ini produk ini sudah siap, kita keluarkan. Tapi kita tidak akan berhenti untuk berinovasi supaya teknologi yang lain bisa diterapkan di suspensi ini. Kedepannya kita berharap sih semua lapisan masyarakat bisa menikmati. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, target kami adalah untuk para pembalap yang merasa suspensinya banyak kekurangan. Produk ini diharapkan mampu mendukung rider Indonesia lebih bagus lagi dan bisa go internasional. Untuk yang GTR udah oke. Kalau yang GTR untuk saat ini oke sih. Kalau shock depan udah oke. Mungkin ada kendala dari shock belakang, masih belum enak. Terus tadi udah di push apa belum? Belum. Nanti untuk sesi selanjutnya coba di push dulu, kayak gimana ntar komennya lagi. Nanti habis itu kita tes durability-nya. Pokoknya sampai fix dulu, oke semua dulu. Baru ntar tes durability-nya gimana. Oke. Mungkin nanti kita kombinasikan setupnya ya, untuk biar tahu lebih detailnya lagi supaya bisa lebih bagus lagi. Tapi ini baru satu kali udah nyaman, apalagi kalau tambah lama lagi. Nanti kemarin sempat kalau buat harian juga oke kayaknya ya? Oke lah jelas. balap aja oke, apalagi harian. Oke, selamat siang. Saya di sini bersama Suhartanto, biasa dipanggil Kupret. Hari ini kami melakukan setting suspensi untuk brand JC Suspension. Dan hari ini kita mencoba setting untuk front fork, yaitu untuk unit Supra GTR 150 sama Sonic 150. Untuk GTR 150 hari ini sangat memuaskan hasilnya, bagus sekali untuk handlingnya, untuk masuk sirkuit, keluar sirkuit, hasilnya bagus sekali, sangat stabil. Kalau untuk yang Sonic 150-nya, kami masih ada terkendala di part karena optionnya belum banyak, jadi untuk hari ini belum maksimal. Kita akan mencoba lagi setting beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan partnya udah ready semua untuk kita setting. Semoga bisa lebih bagus lagi untuk yang Sonic 150. Untuk JC Suspension ini memberikan kemudahan untuk menyeting suspensi sama pembalap dan mekanik. Untuk hasil latihan saya hari ini, hasilnya bagus lah. Bagus, mudah ketemu, gampang lah nyetingnya juga. Saya sangat senang sih Om, saya bisa dari produk lokal bisa bersaing sama produk luar. Dan dengan hasil yang saat ini, saya yakin bisa bersaing.
harapannya untuk DC suspension lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Semoga perkembangannya melesat jauh lebih baik. Harapan saya sih dapat sponsor dari JC Suspension. Baik, di sini kita akan jelaskan apa yang kita sedang riset. Di sini kita riset suspensi dengan sistem free adjustable. Pada konsepnya kita ingin membuat pembalap dan mekanik itu mudah dalam men-setup suspensi ya. Ini di sisi kiri ada klik rebound, dengan tingkat reboundnya ada 20 klik ya. Terus ada di sisi kanan ini ada preload dengan tingkat kekerasan sekitar 10 mili. Kemudian ini alat yang kita pasang adalah sensor data launcher ya. Ini ada bank data kita juga. Jadi kita rekam apa kinerja suspensinya supaya tahu plus minusnya ada di mana. Kita evaluasi lagi, dan ini hasilnya dari kita sekarang yang sudah dicoba oleh rider, dan hasilnya sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan, dan jujur ini di setup pertama ini di sini hasilnya di luar ekspektasi. Jadi pada intinya adalah JC Suspension ingin memberi kemudahan kepada mekanik, kepada rider dalam menentukan setup suspensi depan, dan ingin memajukan dunia balap Indonesia. Yeah.